Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang ni Abaisha berada dekat Taipei bersama dengan Akil Zuki. Sekarang ni Abaisha baru je sampai Taipei dengan Akil. So sekarang ni kita nak pergi makan. Hari pertama sampai je kita orang nak terus pergi makan. Abang Abaisha nak tunjuk makanan yang ada dekat Taipei ni. Makanan yang halal lah. Tapi abang rasa memang tak memenuhi cita rasa kot. Sekarang ni kita dah sampai dekat bilik. Dan sesuatu yang best kat belakang kita ni lah, bilik kita ni ada pemandangan yang cantik walaupun tak nampak. Nampak Akil. Siang tadi nampak, sekarang ni dah tak nampak. Nampak macam mana? Tak kena lampu pun. Ha? Kena lampu? Sama, tetap tak nampak. Tak apalah. Kat luar nanti Abang Syah tunjuk. So jom kita pergi makan. Lapar sangat ni. Tadi dekat dalam kapal terbang tak menyelerakan langsung. Tak apa, jom kita tengok apa yang kita makan hari ni. Alright guys, kita dah sampai kedainya. Tapi malamnya kedai ni dah tutup. Dia cakap sold out. Dia tutup pukul 7.30 dia tu. Dia sepatutnya dia tutup pukul 7.30 tapi dah sold out. Ini kedai dia. Nampak gayanya kita kena mencari kedai halal yang lain. 20 minit 15 minit Lebih kurang lah. Lebih kurang lah minit. Kita keluar. Tapi sekarang dah Abang dah gastrik sangat dah ni. Dah jom gastrik sangat. Kita pergi belah sana. Kita kena naik okay. Naik train. Okay boleh. Naik train cepat sikit kot. Sebab kita naik airwheel ni. Jadi orang kat sini pun macam tak biasa dengan airwheel. So dia pandang-pandang. Jadi kita kena cari MRT lah. MRT jom. Okay jom. Alright guys, kita sekarang ni ada masalah. Jadi kita kena naik bas. So sekarang ni kita tak tahu bas dia pakai apa, pakai kad ataupun pakai cash. Macam mana Akil? Okay, Akil tengah pokok ni. So masalah kita kena tahan. Awas jangan tahan lah. Sekarang ni memang betul-betul tengah gastrik. Memang betul-betul nak makan. Tak pasti pula kat sini dia kena dia tutup pukul apa. Sebab waktu maghrib dia pukul 5 lebih. 5.30 ni lebih, 5.30 besar. So dalam pukul 7.30 ni kira macam yang malam lah. Okay, tak tahu nak naik apa. Tak tahu dia pas dia pakai duit ke pakai kad. Ha? Pakai kad eh? Dia pakai kad, kita tak ada kad. Kita kena cari kedai lain lah kot yang berdekatan dengan sini. Tak kita kena gerak juga naik airwheel ni. Apalah, jom sabar. Dia sebenarnya makan apa je ada je, tapi kita kena berjihad. Kita makan cari makanan yang halal. Okay. Kalau Akil boleh tahan ni, Abang Syah yang tak tahan. Jom kita pergi tepi. Kita tengoklah apa yang boleh buat. Berjaya dapatkan pisang RM6, RM3. Berbaloi ke kita makan pisang ni? Berbaloi. Makanlah alam perut dulu sebelum alam kita nak drive pergi tempat lain pula. Okey, jom makan dulu. Alright guys, akhirnya setelah 1 jam ke setengah jam macam tu, kita cari tempat makan. Akhirnya dapat juga dekat kawasan mana ni tadi? Alibaba. Okay, nama restoran ni Alibaba Indian Kitchen. Yes. Yang pastinya halal lah. So kita makan, kita tengok apa yang sedap kat sini. Okay, so Abang Syah nak alas perut dulu. Kita baru order. Kita makan sayur-sayuran. Kuah apa tu bang? Tak dapat nak Describe. Ya. Yeah. Ini macam daun-daun. Yang ini macam, tak tahu lah, pedas ke? Tak. Kita cuba makan. Ni kari hijau. Bukan yang pudina.
Mana? Sari. Tak, daun lah. Eh, ni macam ni, kita makan panipuri. Macam panipuri, ini dia punya kuah. Ini tak tahu. Tak kata BBQ bukan? Tapi sedap lah, boleh tak? Manis. Dia bagi kita starter macam ni. Oh, dia macam apa tu nama? Asam jawa. Rasa dia masam kan? Asam jawa. Tak apalah, kita tunggulah makan yang lain. Pas ini memang tak mengenyangkan langsung. Kita order nasi biryani dengan mutton biryani je. Sebab korang nak tahu telur dia. Telur 3 biji RM37. Telur masak kari. Telur berunta ke tak? Tahu apa? Telur berunta. Telur berunta. Besar. Tak tahu tak. Telur dia kecil. So kita orang macam baik ambil yang set dengan nasi. Macam tu lah. Aku ingatkan ambil nasi lain, lauk lain-lain. Tapi lauk dia pun dah macam harga nasi satu set tu. Baik ambil satu set je. Betul? Harga dia pun kerak-kerak. Sebab mungkin biasalah kalau kedai halal. Lepas tu kat belakang tu ada orang semayang. Dah. Jangan lupa eh. Doakan untuk Palestine. Dah semayang tu? Zuhur dengan Asar dah jamak. Isyak dengan Maghrib belum. Balik sekarang. Okay, kita berjemaah kerja lagi. Okay. Alright guys. Makanan dah sampai. Nampak macam sedap. Sampai lupa nak buat video. Memang sedap. Sedap-sedap. Yeah, ini ayam. Ayam abang daging. Abang Syam ni daging. Daging. Nasi biryani ya? Ini boleh buat masak ni. Dia, orang kata, kita macam salah beli ya? Apa pula salah beli? Ini untuk dua orang. Eh taklah. Satu hidangan. Tak apa, dia makan sampai kenyang. Okey, makan sampai kenyang, besok puasa. Satu hidangan ini 30 berapa tadi? 300 lebih. Dalam 40 lebih, RM50 ada RM50. Tapi untuk dua orang okey lah kot sebenarnya. Kalau nak berjimat sangat. Bagi dua, seorang 25 okey lah. Standard makan. Tak apalah. Makan kan? So makan je lah. Alang-alang sampai sini kita makan je. Sedap. Dia masak panas-panas lagi. Sebab dia bukan macam, kan biasa kita pergi kedai makan nasi biryani. Dia dah masak dari pagi. Ini tak, dia pun kejap masak. Mana tahu? Ya, rasa panas lagi pukul masak. Dia panas sekali. Ha, ni tak panas kan? Okay. Ni mau masak, confirm. Nah, jom kita makan dulu, lepas tu kita balik rehat. Alright guys, alhamdulillah kita dah selesai makan. Lepas tu Akin nak bawa pergi mana? Jalan-jalan. Abang Zakarat. Abang Zakarat dah pula, tak pula. Jalan-jalan sekejap lepas tu balik lah, tidur. Tapi kita sekarang dah pandai naik bas. Dah pandai naik bas eh? Sebelum ni tak pernah naik bas ke? Nampak ada Watson. Watson? Ah, sudah. Dia dah nampak Watson. Eh, pergi negara orang memang tengok tu ke? Farmasi je ke? Kat mana-mana, kalau pergi Thailand ke, pergi mana-mana sekalipun, farmasi memang tempat dia. Macam kat Malaysia tak ada Watson. Tak ada, tak payah, sama je. Alright guys, sekarang ni kita berada di dekat Bukit Bintang. Petaling street eh. Okay, dia macam dekat Bukit Bintang lah. Sebab apa dia macam segi tiga emas lah dekat Taipei ni. Dalam tu ada macam Mazakarat lah. Jom kita pergi tengok. Jom kita pergi tengok apa yang ada kat dalam. Nampak baju. Baju RM150 dalam RM20 lebih. Sehelai RM20 lebih? Nanti tolong convert kan harga. Tolong convert eh? Takkan itu je dia jual? Sampah-sampah, dia jual benda kecil-kecil je. Dia punya negara bersih jugalah eh. Sampah tu susul, elok je. Banyak benda lah boleh shopping. Tapi macam tak ada apa je. Jalan-jalan tengok pemandangan. Dia punya ramai tu macam ada sesuatu kat sini. Padahal tak ada. Dumpling oi-oi. Dumpling oi-oi. Senyap oi-oi. Ha, betul pun. Ya. Oh, ya. Ya, kuih pau. Sekarang
sekarang ni dalam pukul 8 lebih. Dia maghrib tadi berapa? 5 itu kan? 5.30. Maghrib dia 5.30, tapi sekarang dah pukul 8 lebih. Ni waktu puncak lah rasanya ni, orang balik kerja. Dia punya original simpan tu dari sini. Oh, patutlah. Semua nak rasa yang asal. Yang original lah. Okay, kita jalan-jalan dulu. Lepas jalan-jalan, kita baliklah. Yes. Alright. Alright guys, kat sini korang bolehlah beli apa-apa souvenir. Macam kitchen ni kan. Satu seratus Taiwan dalam RM15. RM15. Lagi apa yang ada kat sini? Tengok. Dia tempat macam tepi jalan je, tapi sebenarnya kat sini ada juga Uniqlo. Dia macam Jongko Walk eh. Jongko Walk ada H&M kan? Dia macam Jongko Walk. Dia macam Jongko Walk, lebih kurang Jongko Walk. Dekat Melaka. Tapi memang ramai gila kat sini. Tak tahu apa yang diorang cari kat sini. Ni apa yang beratur ni? Biasalah. Kedai yang beratur biasa mesti makanan. Alright guys, nampaknya itu sajalah video kita kali ni dan kita jumpa di video akan datang. Okay, nak tahu apa yang ada dekat Taipei lagi?
kita tengok next video. Oh, lupa. Pada korang yang sukakan video ni, jangan lupa like, subscribe dan turn on notification. Dan kita jumpa di video akan datang. Bye.